Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana 'alana 'alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Alhamdulillah, hari ini kita melaksanakan membuktikan menyatakan syukur nikmat kemudian bukti gempa di masjid-masjid dan yang ke 18 dibuka di sini dulu tahun 2005. Sekarang yang begitu 23. Kemudian ini wujud syukur nikmat abad terhadap bahanum surya layak ulang tahun satu abad 100 tahun surya layak menjadi dulu 2005 itu ulang tahun surya layak 100 abad. Orang lain kirim tangan bunga, kaya, kursi, uang banyak, macam-macam cintaan mereka kepada kalau tidak punya apa-apa yang punya ini untuk menyatakan syukur kepada Allah yang sudah ke 100 memasukkan pengajian mengakibat ke masjid-masjid itu sebagai hadiah yang tahun ini hadiah pulang sangat tidak indah. Setelah ingat ini 2005 tahun 70 Abah sudah mengatakan hati halang rumah hijau hati-hati halang kurang mati tahun 70 hati-hati halang kurang mati kurang hati-hati halang siar hati-hati halang aing hati-hati halang kurang pakai jadi mah tidak ada yang lain hati-hati menghalang orang mesti gelap bukti bukti begitu sudah jadi surat sudah diterima oleh Allah dari ketua DKM Masjid Raya Jawa Barat DRS TJE saya berkata SKMM Abah mikir cap itu di dalamnya gubernur cap itu di dalamnya pangdam Sidabangi cap itu di dalamnya seluruh pejabat di Jawa Barat ketua majelis ulama
berikut disuruh copet juga termasuk andil di situ. Tercap secara tidak juga penghalangnya itu dari dalam. Oh ini hati-hatinya tahun 70 bukti nyatanya tahun 2005. Menakiban di Masjid Raya Jawa Barat tidak jadi karena tidak ada restu, tidak ada restu apa. Menakiban di Masjid Raya Jawa Barat tidak jadi karena tidak ada restu apa. Pakai angka 13. Ada angka 13, coba turma angka sial. Padahal angka sial itu masih buaya. Buaya sama sial. Tapi kan sial. Angka 13 ini angka kemenangan kancil dan kekalahan buaya. Ini buku Bunga Melur tahun 50 cerita kancil. Mentas. Kita Nusa, Ketiarah, Melipanjang Rumah di Darat, mereka darat itu kan itu. Lewat sungai. Kemudian subuh anak. Dibegel ke buaya. Kehelah, detik saya suku air, badan bergede, mereka kesorangan, kumpul ke Nebatur. Besok itu ada buaya bodoh saja. Buaya belum. Aku segede lagi, suku kancil segede itu, malamnya segede muding betulnya. Besok buaya bodoh, besok itu, kumpul ke Nebatur. Mana? So, kajajar, terus. Terus. Itu mula. Jadi, 2, 3, 4, 5, 6. Terima kasih. Kita goyang-goyang. Jadi, tidak apa-apa sejak itu memiliki angka 13. Pemilik angka 13. Kemenangan kancil kekalahan. Goyang GL. Surah Bahanom, bahaya itu jadi bahaya kupin termen. Bahaya itu buaya. Harus pandai. Cerdik. Apa? Punya kecerdasan. Patona. Salah satu dari sifat Nabi. Untuk kita, patona. Cerdik. Bukan hanya pandai, pandai dan cerdik. Jadi hari ini syukuran 1881 ya. Syukuran 1881. 18 ulang tahun Manakiban Hidayah, 81 umur. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah sampai tadi sholat subuh masih Fatihahnya yang masih baca Fatihah yang dulu. Sejak kecil. Tadi Abah salat subuh berjamaah. Imam baca Fatihah. Fatihah dibaca imam, dibaca juga oleh Abah. Tiap sholat kita pasti baca. Apalagi Abah. Di situ tidak boleh diganti. Tidak boleh egois. Iyyaka a'budu wa iyyaka astain. Egois namanya. Itu kita batur. Iyyaka na wa iyyaka nas. Nun itu dulu orang lain. Kalau na'budu dibacakan oleh bapak, anaknya terbang. Mesti dibawa. Cucu, cicit. Na'budu dibaca oleh suami, istrinya. 1, 2, 3, 4. Mesti dibawa. Na'budu dibaca oleh guru. Muridnya jangan dibiarkan. Mesti dibawa. Na'budu diucapkan oleh pejabat. Pimpinan negara. Rakyat jangan dibiarkan. Mesti dibawa. Apalagi apa? Itulah yang disebut jadi cantumkan di sifat yang 12 itu. Nah, ampun itu tidak hanya apa sendiri. Semua ikhwan sedunia di bawah sendiri. Alhamdulillah. Jadi tidak sendiri.
Aaron itu menyembunyikan kesalahan murid. Ghafar memaafkan kesalahan dan memohonkan maaf kepada Allah untuk segala kesalahan. Alhamdulillah. Mungkin oleh Tuhan saya mah diperetel di tafsir. Abe murid aing didoakeun tiap penting disebut di hiji. Aku punya murid 12.000 tiap malam aku doakan mereka. Untuk segala yang baik di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah. Apalagi sekarang sudah diselesaikan perjalanan. Khusus hanya untuk orang yang sudah diselesaikan perjalanan. Hanya untuk orang yang sudah di akhir. Punya di dunia kecuali. Khusus hanya untuk orang yang sudah ditakdirkan saja. Hari ini adalah hari akhir, hari penghabisan. Wabil akhiratihum. Hari ini kita yakin adalah akhir, hari penghabisan. Kenapa? Kemarin sudah lewat, besok tidak tahu. Jadi hari ini akhir. Makanya masuk rumah, pulang dari rumah saja kaki kanan, keluar rumah kaki kiri. Jangan keluar rumah kalau belum punya wudu. Alasannya apa? Sekecil itu. Tidak kecil. Perjalanan ini maksudnya kaki. Mesti diatur kaki. Dan abah juga baru tahun ini ngatur kaki. Kenapa baru ini? Nonton. Barangkali ada yang lain. Tidak ada ternyata. Makanya sekarang abah kan sudah berapa lama bikin kuburan, tapi tidak akan dicoba. Sudah bikin kuburan, abah. Sudah. Tinggal 19 tahun lagi, abah. Masa khidmat abah. 19 tahun lagi. Sudah 81. Sebentar, 82 nyaminya. 82. Makanya dikeluarkan semua. Yang perlu dikeluarkan. Tabligh. Tabligh itu menyampaikan yang mesti disampaikan. Mau tidak mau, suka tidak suka, enak tidak enak. Kita kan kira abah. Ya, yang disebut wali itu bukan yang bisa terbang, bukan yang kosok daun si, teman tipu penipu, teman sulap, membuat siapa jadi wali. Alhamdulillah. Wali jadi, alhamdulillah. Ta lam qaf ya, hanya 5 huruf. 5 huruf nama Allah, dari nama Allah. Ta lam qaf ya. Talqin. Walaupun kiai punya 100 lantai pesantren, santrinya puluhan juta, tidak ditalqin, tidak menjadi wali Allah. Sok ka TikTokkeun, ka YouTubekeun. Kiai punya 100 lantai pesantren, muridnya puluhan juta, tidak ketemu ta lam qaf ya nun tal, tidak akan jadi wali Allah. Tidak akan jadi wali Allah. Wali murid, wali kelas, dari lulus wali kota, wali nikah, menduga anak. Wajib ngaku itu, mana wali murid? Mana wali murid saya? Wali Allah mah haram ngaku. Kata Pak, tak kata kiai, jangan nanti di rumah. Selamat datang di rumah. Yang wajib ngaku wali kota, wali kelas, wali murid, wali band, terus. Wali kukun mah malah bisa ngaku. Wali kukun mah bisa ngaku, itu bisa ngomong, kata dia rak, kata
waliyah waliyatin kulli waliyin wa waliyatin wis dimasukkeun urang sararea nu lain kiai istana tuh kana nu karawi itu nah diberteh kiai mah anda parakeneh ngesot dengar sekali abah sudah capit gelung julung sapung siber toyar kiai masih begitu abah ngasih arahan jauhkan jalanan tos cek hate kemana itu jalan itu kudun pi kemana hat tadi masalah hatip ya jalan kemana jauhkan itu gus ke Malaysia gus ke mana mana ke Singapura loba kene kai can wawuh kana torekat kuduna mamarane la ya malah pemabuk teh nu marabok da jadi kieu kiai entah di mana eta perjalanan jauh awas makanya gue pengaran itu di otak mikir sarang kiai itu di masjid imam makanya umur hidup abah tidak pernah mengeluarkan air mata kecilnya tadi salat subuh imam masya Allah jangan dicari jangan aduh pengen nangis tidak boleh pengen ketawa enggak usah aya sing seri kenen seri kumaha usumna perjalanan kita sudah selesai sudah sampai bismikallahu ma ahya hayatan abadiyatan oh rabbi ieu urang geus aya di hidup akhirat urang urang mah tos aya di hidup ya teh kehidupan abadi kehidupan akhirat ya alhamdulillah moal paeh moal pupus moal ngantunkeun modar maot eta mah kata maot ngantunkeun pupus paeh modar jang nu can ditalkin sok kana YouTubekeun tukul keprok yang keprok mah jadi tukang huut untung rugi keprok sok ka YouTubekeun pan kurwani sajaan allaman sajaan kuduannya sebab ayah dasarnya model tadi abah menemukan sebarang dintan ngeluarkan ayah nama lain dajjal wungku bukannya dajjal ya jujma juj sudah keluar di Quran ada kata ya jujma juj sudah keluar sekarang jadi sudah tiga-tiganya ya dajjal ya juj maju sudah tiga-tiganya tunggu tiga sejarah kekuatan tiga unsur ini. Tapi sudah disuruh oleh Allah untuk bertarung menang. Untuk bertarung menang. Karena bukan main-main. Tahun 68 abah langsung diangkat panglima divisi. Divisi itu panglima divisi. Bintangnya 4. Dua bahu. Kan orang mau dua bahu kan. Panglima divisi mah pangdam mayor jenderal 68 78 88 tahun 88 89 88 abah diutus sebagai utusan negara dapat surat perintah perjalanan dinas 89 abah dilantik sebagai panglima besar yang bintangnya 8 dua bahu. Itu. Yang melantik abah pendiri Intel di Indonesia, Jenderal Yoga Sugomo. Abah sebab biasa di kursi begini, abah kiri datang jenderal. Abah, boleh saya minjem panglimanya? Begitu kata Jenderal Yoga. Begini tangannya. Abah, boleh saya minjem panglimanya? Ngerti enggak? Ngerti. Itu Pak berarti Pak Yoga bilang sama abah, "Abah, boleh saya panglimanya?" Berarti abah no panglima. Abah no melirik abah. Ada waktu. Pulalit.
apa menjem panglima, jenderal panglima menjem bahasa bahbanom. Abah tuh lalit, naon tuh lalit teh. Tanya enggak nyambung. Jadi abah dua kali, banom, ada waktunya, begitu nadanya. Ada abah, yuk berangkat. Oh jadi iya teh panglima. Cuman kapan pengerasa abah ngobrol sama juga bahwa awas itu panglima abah. Jadi untuk panglima perang, untuk memimpin perang. Sekarang bukti kan. Kita pakai senjata merah, niat perang ini. Perang melawan dajjal-dajjal dan Ya'juj Ma'juj yang sudah membabi buta. Makanya abah bikin maklumat 4 salat subuh, maghrib, isya, subuh, jumat, baca, kunut, nazilah. Kunut ada yang turun yang tidak menyenangkan. Zaman Nabi, perang. Ketika perang Nabi perintahkan kunut nazilah. Beres perang, beres. Ini juga hanya sampai tanggal 14 Februari. Kita pakai kunut nazilah. Maghrib, isya, subuh, jumat. Mudah-mudahan Ya'juj Ma'juj dan Dajjal dan Ya'juj Ma'juj mudah-mudahan hancur, lebur. Amin ya Rabbah dengan ini. Makanya pakai baju warna apa saja, kepala merah putih. Simpan merah putih di atas kepala. Di atas anggota yang suci. Dengan setiap wudhu disapu. Itu supaya menutup rambut-rambut yang suci. Karena ini ada warna merah itu, merah putih, warna cahaya dari sorga. Yang dibawa oleh Imam Al-Mahdi. Gitu. Bukan merah putih yang dirobek birunya bendera Belanda. Ini merah. Utuh merah putih dari Allah. Allahu nurus samawat wal-ardhi. Sok dibaca ku orang sarada. Di sana ku abas sepuh. Abah sepuh juga dimasukkan ke penjara karena pakai merah putih bros. Jadi dulu abah sepuh pakai bros merah putih. Ketangkap oleh dajjal penjajah, masukkan penjara. Dari penjara, tapi tidak ada genting yang rontok. Dilihat abah sepuh lagi zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia genting, riak. Bahasa genting itu, riak. Dia, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sekarang dipakai, karena masa perang, dipakai oleh kita semua. Supaya semua sehat. Usus sehat, jantung sehat, paru-paru sehat, ginjal sehat, yang ada istilah gagal ginjal. Gerakan, yang ada ambeien, gerakan anusnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Satu napas, satu kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Rasakan, tahajud. Jangan tidur dulu tahajud, mumpung segar mata. Tahajud dulu. Dikir. InsyaAllah. 2023 tidak terasa, ditambah 1445, tambah 987 teh jag. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsir. Ini wali Allah. Alhamdulillah. Siapapun tidak akan jadi oleh Allah tanpa ketemu A, Lam, Qaf, Ya, Nun. Tal. Semoga Allah berkahinya selamanya. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.